Ini adalah mesin pasang kancing Shimaru serinya 373. Ini jarumnya kurang mentok ya, bro. Jarumnya kurang mentok. Nah, kelihatan dari lubangnya ya. Ini kurang mentok yang masang gimana sih? Jarumnya apa kancingnya? Coba nggak gede kan berarti kita cek pakai kancing dulu ya, kita masukin ke dalam sininya, ke dalam robot. Terus biasa seperti tutorial yang sebelumnya ya, kita injek bagian pedalnya, terus injek, tahan, terus puter rodanya ya, samping kanan. Puter apakah nabrak? Ah, ini juga nabrak ya. Nenggor, nggak begitu nabrak. Kalian bisa lihat ya ini ya. Jadi posisi jarumnya tuh kurang di tengah kancing, makanya kancingnya bisa nabrak. Oke, sekarang kita coba putar rodanya ya, roda samping kanan ini. Ini gak begitu nenggor sih ya, cuma nenggor, gak begitu nabrak. Oh iya. Wih, goyang-goyang. Goyang-goyang guys, what happened? Sekarang kita buka cover samping kiri ya. Bagian sininya ada skrup 1, 2, 3, 4. Ini bosnya guys, itu tuh bosnya. Ya, sekarang kita buka cover samping kirinya ya. Ini ada skrup 4. Ini goyang-goyang banget ya. Tuh, lihat. Goyang-goyang pas ketika posisi belok-belok ya, zigzagnya. Kan bisa lihat tuh, nabrak. Jarumnya nabrak, nggak pas di lubang ya. Ini pasti juga nanti jarumnya juga cepet patah. Lihat. Ini goyang-goyang kemana? Oke, sekarang kita buka. Ini ada skrup 4 ya. Mudah-mudahan ini bisa ya. Saya minta doa dari kalian seluruh masyarakat Indonesia. Ini loh guys, goyang-goyang ya. Ini goyang-goyang banget ya. Goyang-goyang.
di video sih. Goyang-goyang. YouTube. Ini bikin YouTube. Apa sih, Bi? Kayak HP-nya apa sih? Loh, HP-nya apa? Ya tutor mon kasar kuen blog bro. Ya. Ora. Yang gue sering ngelipin ini. Pada berusak. Mana lu bayarin ya? Servisnya gratis. Kok ada merah-merahnya ya, Pak? Itu tatang bulan apa, Pak? Iya. Mana merah-merah? Tuh. Dibuka sih. Itunya dibuka ada merah-merahnya. Tuh, kan tatang bulan ya. Surtiya ketemunya holik eh kok ya ram yang kok ngontok kan kita langsung ya anu ya lorong kok mau kan dengan Surtiya kan mau pakai awas Surtiya mau bisa kan ini kan halo guys, ini buat Mas tuang servisnya yang lagi kehausan guys, ada sedikit makanan dan minuman, makanan khas Tegal, Kabupaten Tegal, pisang goreng. Itu pisangnya baru kemarin ya Om ya, goreng kemarin ya, terus digoreng lagi ya. Iya. Guys, sekarang kita cek bagian sininya. Kita buka skrup ini ya. Tadi goyang-goyang banget si robotnya. Goyang-goyang tersebut ini enggak mesti dari ini ya. Kayaknya sih bagian sininya ya, roda ini yang membuat si mesin itu goyang-goyang. Ini bagian sininya ya guys ya. Kita pakai kunci L. Kunci L ini. Goyang-goyang ya. Lihat. Kencengin dulu. Oke guys, ini adalah
tadi ya. Setelah kita cari-cari ternyata di sini nih. Ini ada kayak gear ya. Ada kayak gear, kalian bisa lihat di sini. Ini kurang nempel ke sini ya. Ininya nih kurang nempel ke atas. Kita putar-putar aja rodanya ya. Terus kita nanti kendorin, terus kita dorong ke atas ya. Kenceng banget. Nah ini itu kurang ke atas ya, kalian bisa lihat ini ada kayak ruang ya, harusnya tuh dia tuh nempel ke atas. Kita kendorin pakai kunci L. Kunci L, kendorin ya, kita putar lagi. Mana ya satunya lagi ya, yang sini nih. Nah ini nih. Kita dorong ke atas nyampe dia tuh mentok ya. Nah ininya itu tempelin aja ke atas. Terus kita kencengin ya, ini ada dua ya skrupnya ya, kita kencengin. Jadi tadi tuh ada kayak ruang, ini yang gak nempel ya. Bagian sini tuh gak nempel. Ini sama ini tuh gak nempel. Kalau ini udah nempel, kita dorong ya. Tadi kita kendorin terus. Bagian sininya ya. Ininya kurang nempel ke sini. Ini gear. Ini skrup ada dua ya. Kita kencengin lagi. Kayaknya ini udah nggak nabrak ya. Kita kencengin lagi coba. Oke cukup. Sekarang kita lihat posisi mesinnya seperti apa ya. Nah ini kayaknya udah nggak goyang-goyang ya. Dari suara juga nanti kita tes mesinnya seperti apa. Oke, sekarang kita tunggingin, di lempengin lagi ya mesinnya ya. Susah banget nih posisinya. Coba sambungin. Kita tes ya. Kayaknya kenceng tadi ya, bunyinya juga tambah kayak halus. Tadi kayaknya agak sedikit krok. Ini udah enggak ya. Cuman kita tes coba pakai jarum ya, apakah masih nabrak apa enggak. Kita matiin dulu, kita cek lagi bagian sininya ya. Ketika diputer-puter tadi kayaknya pas lagi setengah mau. Kita puter lagi rodanya ya. Tadi kayaknya bagian sini agak goyang-goyang, sekarang udah enggak.
kayaknya tadi ya, gear tadi ya yang kurang nempel ke atas, kemudian jadi penyebab jadi ininya goyang-goyang yang lokrok. Tes lagi coba. Kita langsung aja pakai jarum. Coba hasil seperti apa ya. Jarum. Hai guys, sekarang kita pasang benang ya. Pasang jarum, pasang kancing. Coba masih nenggor apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Pasang kancingnya yang lurus ya, biar. Ini jarumnya tumpul, jadi kayak gini hasilnya ya. Berhubung ini nggak ada ya, jadi kita terpaksa pakai yang tumpul, nggak apa-apa. Yang penting jalannya nggak normal, sudah normal, maksudnya udah kita benerin. Nah seperti ini ya hasilnya. Jadi emang tadi gear yang tadi ya, yang di bawah itu setelah kita cari-cari juga nggak ada. Enak isinya. Oke, sekian dari video kami. Jangan lupa untuk bagiin video ini ke sama pengguna ya, sama mekanik. Sampai bertemu di video yang sama. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.